Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Deli Serdang grebek sebuah rumah tempat penampungan korban human trafficking. Dari hasil penggerebekan, polisi temukan 4 orang wanita yang akan dibawa dan dijual sebagai pekerja ilegal di Malaysia. Selain temukan 4 wanita, polisi juga amankan 1 wanita lain yang diduga menjadi otak pelaku tindak perdagangan orang. Kasus ini bisa terungkap berkat kerjasama warga yang melaporkan kecurigaan terkait banyaknya wanita yang dikumpulkan di lokasi tersebut. Dalam penangkapan ini, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa paspor, boarding pass, dan beberapa unit handphone, serta gelang emas imitasi yang akan digunakan untuk mengelabui petugas seakan-akan para korban ini akan berlibur ke Malaysia. Kita langsung berangkat ke TKP dan ditemukanlah 4 korban wanita. Setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa tersangka mengakui sudah mengirimkan pekerja secara ilegal sebanyak 7 orang dari tahun 2018.